Malam semakin larut, tim Jaguar patroli menyusuri setiap sudut kota Depok untuk mengantisipasi adanya tindak kriminalitas. Dalam patroli kali ini, tim Jaguar menemukan muda-mudi yang sedang berkumpul tengah malam. Di antara gerombolan muda-mudi ini terdapat remaja putri yang masih di bawah umur. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan mereka, tim Jaguar langsung mengawal remaja yang masih di bawah umur ini pulang ke rumah mereka masing-masing. Tim Jaguar merupakan tim khusus anti kejahatan jalanan besutan Polresta Depok Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2015 silam. Tim Jaguar beranggotakan 20 personil. Selain mencegah terjadinya tindak kriminalitas, tim ini juga berfungsi untuk membekuk para pelaku kejahatan. Salah satunya adalah menangkap pelaku pembacokan Hermansyah, seorang pakar IT lulusan ITB awal Juli lalu. Sebagaimana SOP, jika ada kasus atensi, maka menghubungi Polres, maka kami ditelepon oleh Kanit Pancoromas jika ada peristiwa pengeroyokan 170 di Jalan Jagorawi dengan korban atas nama Hermansyah. Pasca pembacokan, tim langsung bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti dari tempat kejadian. Dan kita melakukan pembagian tugas. Dari pembagian tugas tersebut, ya kan, kita ada pembagian tugas untuk olah TKP, kemudian mencari alat bukti CCTV, kemudian mencari keterangan saksi-saksi. Berbekal petunjuk dari hasil identifikasi dan CCTV yang berada di area tol, serta sketsa wajah para pelaku, petugas langsung memburu para pelaku. Pertengahan Juli, dua dari lima pelaku diketahui akan menuju Jakarta. Dengan mengerahkan tim Jaguar, kedua pelaku dibekuk di Jalan Raya Sawangan, Depok. Besoknya kita sudah mendapatkan info siapa yang diduga pelaku. Dari info tersebut, kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita melakukan surveillance, pembuntutan, mendapatkan info bahwa pelaku dari Jawa Barat akan menuju ke Jakarta. Kemudian kita cegatlah di Depok, dapat kita amankan di daerah Jalan Raya Sawangan. Kurang dari 5 menit, para pelaku dapat dibekuk tanpa melakukan perlawanan. Para pelaku langsung digiring ke Mapolresta Depok. Itu ada dua TSK yang berhasil kita amankan. Dan keduanya merupakan salah satu pelaku utama. Dan satu lagi adalah penyebab terjadinya pembacokan tersebut. Peristiwa ini ternyata berawal dari peristiwa senggolan mobil. Dengan adanya tim Jaguar ini, masyarakat khususnya warga Depok berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman, terutama pada malam hari yang rawan akan tindak kejahatan. Damar Pamungkas, melaporkan untuk NET.